Sobat Kopi, welcome back to Oton Kopi Channel. Oke, di tahun ini Oton lagi mengadakan event yang berkolaborasi dengan BCA Bangga Lokal. Nah, untuk acaranya sendiri itu diadakan 5 hari ya teman-teman. Dari tanggal 22 sampai tanggal 26. Dilaksanakan di Sun Plaza, tentunya di Kota Medan. Nah, untuk acaranya sendiri itu ada IAC atau Indonesia Aeropress Championship untuk regional Medan. Nah, selain itu ada acara seru lainnya seperti kelas kopi untuk pemula, yaitu ada latte art, sensory, dan kelas avocado. Nah, kali ini aku bakal ajak kamu untuk melihat keseruan dari Coffee Fest Indonesia tahun 2024. Let's go! Nah, sebelum ke booth minuman, di sini ada Lucky Wheels. Nah, untuk hadiahnya banyak hadiah menarik ya, seperti boneka, kopi, dan banyak lagi lainnya yang bisa kamu lihat di sini. Halo penikmat kopi, usai sudah Indonesia Aeropress Championship 2024 untuk regional Medan. Nah, sekarang kita udah nemuin pemenangnya, yaitu Bang Hendry. Oke, congratulations Bang Hendry. Sebelumnya aku mau tanya-tanya nih Bang, boleh ya? Sebelum di posisi ini, apa aja sih preparation yang disiapin? Mulai dari latihannya, terus nguliknya apa-apa aja gitu. Yang pasti kan latihan terus sebelum dapat beans kan, kemudian pasca kita dapat beans dari panitia, kemudian kita ngulik terus gimana resep yang paling cocok, baru kita pakai di eventnya, acaranya. Nah, sekarang gimana sih perasaannya setelah menjadi peringkat pertama di IAC 2024 untuk regional Medan? Sebenarnya nggak nyangka sih Mbak, nggak nyangka bisa sampai sejauh ini, tapi yang penting tetap semangat kita mewakili Medan untuk di Jakarta nanti. Oke, nah aku mau tahu nih, selama latihan tuh kan nguliknya berhari-hari kan ya? Ada nggak yang dampingin atau mentor gitu? Kalau mentor sih banyak ya, tapi kalau ngulik sendiri didampingi juga sama keluarga di rumah juga. Ada nggak tips yang bisa dikasih untuk teman-teman mungkin yang mau ikut kompetisi ya, cuman belum ada motivasi untuk ikut, ada nggak kira-kira yang mau disampaikan? Yang pertama sih daftar dulu ya, karena kalau nggak daftar nggak bisa ikut kan. Bener. Terus, lagi. Yang kedua, yang penting mentalnya, karena di preparation dengan di depan panggung berbeda, jadi kita harus siap mental dan siap juga dengan apapun hasilnya yang didapat gitu. Oke, congratulations untuk Bang Hendry dan semoga bisa membawa nama Indonesia di Portugal. Amin. Congratulations. Thank you. Oton Kopi mengopikan Indonesia. Yellow, but
together we deep ocean. Yeah. Dan di Coffee Fest Indonesia ini nggak hanya cuma ada tenan kopi ya, tapi juga ada tenan-tenan lainnya seperti tenan makanan, minuman, dan aksesoris. So, ikuti aku terus untuk lihat keseruannya. Oke, menikmat kopi itu tadi beberapa keseruan di Coffee Fest Indonesia di tahun 2024 khusus regional Medan. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye. Oton Coffee, ngopi dalam sekali klik.